Bapak, maaf, Pak. Kenapa terlambat? Kamu tahu ini jam berapa maksudnya? Duh, maaf, Ibu, maaf, Pak. Si Rian tumben belum datang. Udah kan sekolah kali ya? Nah, baru diomongin. Siangan ya, lo. Gue tuh kemarin habis pulang main kemaleman. Biasa. Untung gurunya belum datang. Kalau ada abis lo. Tugas bututi udah belum? Atau belum nih? Gue lupa. Kebiasaan. Terus malam ada niat mau ngerjain? Ada tim ya, cuman gue lupa terus kemarin malam gue ternyata bakal juang malam itu. Lihat dong. Udah, bedain dikit. Oke, ya. Yang ini. Ya. Mana nih sekarang? Mau kantin apa ke WC? Mau ke kantin. Ayo. Kaget lo. Yalah, kaget. Lo pasti ini ya kesiangan tadi. Lu begadang ya, pasti ngereng. Enggak, gue gak ngereng, cuma tidur ke mama doang. Ya itu sama aja, lu pasti begadang. Anyway, kali lu kemana? Kantin atau WC? Kantin. Lu ikutlah, sekalian beli minum. Pasti, Yaudah, yuk. Yang ini atau yang ini? Yang ini udah, ini. Teh ini berapa? Teh, tadi 2.000 yang kemarin pakai merek mana deh? Emang? Mel. Emang bener punya 2.000 di situ? Enggak sih, 1.000. Ini korupsi lu. Apaan sih cuma 1.000 ini gak akan pemiliharan juga? Sama aja itu korupsi. Ya tuh. Ih, daripada dia, dia kan nyontek ke kamu. Itu aja sama aja korupsi. Tapi setidaknya gue gak kayak lu korupsi uang. Sama aja itu namanya korupsi. Ih, udah. Ini waktu nih, bentar lagi. Jam istirahat habis, nanti kita gak keburu makan. Ya, Mel, kalian dipanggil tuh ke ruang guru sama Bu Tuti. Lah, kenapa? Gak tahu juga sih, tadi waktu nganterin buku, Bu Tuti nyuruh panggilin kalian. Sekarang katanya? Oh, yaudah. Kayaknya harus susah. Iyalah. Males banget. Ya, ayo. Ayo. Males. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Enggak, Bu. Ih, enggak disuruh diubah dikit-dikit. Ya udah, tembokannya periksa, cuy. Ibu dengar loh. Kalian ini, Ibu juga yakin kalian tuh sadar dengan tindakan menyantai ini sama seperti korupsi. Kalian mau di masa depan jadi koruptor? Enggak, Bu. Kamu juga, Melisa. Ibu dapat laporan dari Bu Mawar, kata anak budinya kamu suka bohong. Kamu suka bilang, nyimpen uang 2.000, padahal enggak pernah. Tindakan kamu ini lebih parah dari mereka. Kalian harus tahu, semua tindakan besar ini berawal dari tindakan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil yang kalian lakukan saat ini menjadi cikal bakal kalian di masa depan. Hal-hal kecil ini menjadi pondasi kehidupan kalian. Kalau kalian menyepelekan hal seperti ini, nantinya jadi kebiasaan. Kalian mau dari masa sekarang sampai masa depan kalian jadi koruptor? Nggak mau, Bu. Jadilah generasi yang jujur, anti korupsi. Ya udah, Rian, tugas kamu ibu terima. Lain kali kerjain sendiri ya. Kamu juga, Melisa. Jangan dibiasain bohong terus. Harus jujur. Nanti bayar ya jajanannya. Ya udah, silakan pergi.
Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sih. Nah, ayo, janji dulu. Kita gak akan korupsi lagi kan? Yuk, janji. Gua janji, gua gak akan nyontek lagi. Gua janji gak bakal ngebohong lagi. Nah, bagus, bagus, bagus. Ayo, sekarang kita jadi generasi bebas korupsi.